Alright gang, jadi sekarang Honor Malaysia dah tawarkan dia punya telefon lipat yang pertama, iaitu ini dia, Honor Magic VS. Jadi apa yang unik pasal telefon lipat ni dan adakah ia jauh berbeza daripada telefon lipat lain dekat dalam pasaran sekarang? Jom kita tengok. Okay, jadi ini sebenarnya bukanlah telefon lipat pertama oleh Honor. Sebelum ni aku pernah try Honor Magic V, tapi Honor Magic V tu cuma ditawarkan dekat China sahaja. Untuk ni Honor Magic VS, ini adalah telefon lipat kedua daripada Honor dan juga yang pertama dikenalkan untuk pasaran Malaysia. Alright, jadi of course macam telefon foldable yang lain, telefon ni ada dua skrin. Satu ialah skrin utama kat belakang ni, yang ni boleh dilipat. Kemudian kat luar ada lagi satu skrin. Okay, jadi of course aku nak mulakan dengan tarikan utama untuk telefon ni, iaitu skrin lipat dia lah. Jadi skrin ni ialah panel OLED berukuran 7.9 inci dengan resolusi 2272x1984. Lepas tu dia ada kadar refresh rate 90Hz, kemudian dia ada kecerahan sampai 800 nits. Alright, jadi kalau tengok secara ringkas macam ni, memang macam tak banyak beza dengan telefon foldable lain, terutamanya dekat pesaing utama dia, iaitu Galaxy Z Fold 4. Right, dia punya bahagian sisi menegak ni lagi panjang daripada bahagian sisi mendata. So memang rasa macam pegang buku nota sikit lah macam ni. Lepas tu sempadan bezel dia nipis dekat keempat-empat bahagian sisi. Kemudian ke atas ni ada satu lubang kamera selfie. So dia tak ada transparent kamera selfie macam dalam Galaxy Fold 4 lah. Dan kualiti skrin ni memang korang boleh jangkakan macam phone flagship. Memang nampak warna dia sangat cantik. Lepas tu memang animation memang rasa sangat smooth lah sebab 90Hz. Satu benda yang korang kena tahu pasal skrin ni adalah dekat tengah-tengah ni, dia punya garis lipatan ataupun crease tu memang nampak sangat jelas. Memang aku sangatkan macam mana pun, dia punya garisan lipatan tu masih boleh nampak dengan jelas. Aku sebenarnya agak kecewa dengan ni sebab untuk telefon lipat Honor sebelum ni, iaitu Honor Magic V, yang tu memang garis lipatan dia boleh kata tak ada langsung, memang boleh kata tak nampak lah. Tapi yang ni, aku tengok sekali pandang je, tengok macam ni pun still lagi nampak, so agak down sikit lah kat situ. Alright, jadi dekat depan ni dia ada skrin OLED juga berukuran 6.45 inci dengan resolusi 2560x1080. Lepas tu dengan nisbah aspect macam ni, dia nampak lagi macam lebih dekat kepada sebuah telefon lipat yang biasa lah. Bukannya macam telefon lipat lain, macam Fold 4, yang tu punya skrin depan ni rasa macam sempit bila nak guna kan. Tapi ni dia lebar sikit, so lagi senang lah nak guna bila typing ataupun tengok video macam tu. Okay, lepas tu untuk skrin depan ni juga, kadar refresh rate dia naik sikit daripada skrin utama, iaitu 120Hz. Lepas tu dia punya brightness pun lagi cerah, iaitu 1200 nits. Alright, dah habis cakap pasal skrin kat depan, sekarang ni aku nak cakap pasal bahagian design belakang dia pula. Jadi warna yang kita mendapat ni adalah warna biru cyan. Kemudian ada permukaan matte yang agak berkilauan. So, jangan risau kalau korang risau pasal kesan cap jari ke apa, memang tak ada langsung kat sini. Kemudian kamera bump dia bentuk petak ni agak tebal, tapi tak setebal macam phone flagship yang lain lah. Aku rasa still okay. Alright, satu aksesori best yang korang dapat dalam kotak telefon ni adalah korang dapat casing sekali, dan casing ni dibuat dari plastik. Tapi belakang ni dia ada macam permukaan leather sikit. So memang nampak agak premium lah bila korang pakai tu. Kemudian isu pasal kamera bump tu memang dah tak ada langsung lah, memang rata je belakang ni. Okay, memandangkan inilah sebuah telefon lipat, so kita kena cakap lah pasal dia punya angle dia ataupun dia punya hinge. Okay, aku rasa dia punya angle dia ni kukuh. Honor cakap dia boleh tahan untuk lipatan sekurang-kurangnya 400,000 kali, dan aku yakin lah dengan statement tu. Okay, tapi satu benda yang aku kurang suka pasal angle dekat Honor Magic VS ni adalah dia punya lipatan separuh tu tak berapa ngam sangat. Kau tengok kan, bila aku lipat separuh phone ni, dia macam dia datang balik ke dia punya skrin asal dia. So tak boleh nak kekalkan lipatan separuh tu tau. Sebenarnya telefon foldable lain banyak yang dah boleh, macam aku lipat sikit je dah boleh kekalkan kat situ. Untuk Honor Magic V ni, dia Magic VS ni, dia kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tapi selalunya dia akan patah balik kat sini. Okay, jadi mungkin susah sikit lah kalau kau nak buat video call, kau macam nak dirikan kamera selfie tu macam ni, tapi nanti dia dah turun balik kan. So macam a bit annoying sikit lah kat sini. Lagipun mungkin kalau kau nak tulis macam laptop sikit macam ni kan, macam ni, tak boleh sebab dia dah patah balik ke skrin yang rata. Dia sebenarnya ada cara untuk kalau korang nak kekalkan lipatan separuh dekat phone ni, kau kena lipat habis daripada sini, lepas tu korang buka separuh. Macam ni baru boleh. Tapi leceh lah sebab let's say korang tengah guna daripada skrin penuh macam ni kan, lepas tu korang nak lipat separuh je, tak boleh, korang kena lipat habis dulu, lepas tu baru buka macam ni, lepas tu baru boleh. So kira macam
agak leceh lah kat sini. Telefon lain dah ada angle yang lagi kukuh, lagi mantap in terms of lipatan separuh ni. Untuk owner aku rasa dia still masih ada banyak lagi lah benda yang dia kena perbaharui. Tapi satu benda yang aku suka pasal lipatan ni ialah bila korang lipat habis phone ni, kat bahagian tengah ni memang tak ada sebarang ruang kosong langsung. Dia lipat rapat lah, bukan yang macam telefon Samsung dia masih ada ruang kat tengah tu, tapi yang ni memang tak ada langsung. Alright, jadi dah habis cakap pasal rekaan dengan screen dia, sekarang ni aku nak beralih dekat dia punya specs dalam pula lah. Jadi phone ni dia ada chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, itu flagship untuk tahun lepas. Lepas tu untuk VRAM memory, untuk pasaran Malaysia cuma ada satu je, iaitu RAM 12GB dan juga storage 512GB. Lepas tu untuk bateri, dia ada kapasiti yang sangat besar, iaitu 5000mAh. Lepas tu dia juga sokong kadar pengecasan yang sangat pantas, iaitu 66W. Dan charger 66W tu ada sekali lah kat dalam kotak. Tapi dia tak ada sebarang support untuk wireless charging, which is aku rasa agak kekurangan lah kat sini, sebab banyak foldable lain ada yang sokong wireless charging. Right, jadi sekarang jom kita cakap pasal fotografi untuk kamera pada telefon ni. Jadi dia ada 3 kamera, iaitu dia ada kamera utama 54MP dengan sensor Sony IMX800. Lepas tu dia ada kamera ultra lebar 50MP dan juga dia ada kamera zoom optical 3 kali sebanyak 8MP. Kemudian untuk kamera selfie pula, dia ada 2 kamera selfie. Satu ada dekat skrin utama ni, ni lubang kecil ni ada satu kamera selfie. Kemudian dekat skrin luaran ni pun ada lagi satu kamera selfie. Dan dua-dua kamera selfie ni adalah 16MP. Tapi of course dengan skrin dengan telefon lipat yang macam ni, satu manfaat ni ialah korang boleh gunakan skrin luaran ni untuk ambil selfie menggunakan kamera utama dia. Okay, jadi jom kita tengok contoh gambar dan video yang diambil menggunakan Audio Magic VS sekarang. Right, jadi sekarang aku nak cakap pasal UI pada telefon lipat ni. Jadi dia menggunakan Magic OS 7.1 berdasarkan Android 13. Okay, jadi aku rasa Magic OS 7.1 yang ada dalam phone ni aku rasa sama je version dia macam untuk sebuah phone Honor Magic yang biasa. Sebab aku perasan dia punya functionality untuk skrin lipatan ni dia tak lengkap macam dalam telefon lipat daripada jenama lain. Kemudian of course dengan skrin besar ni korang boleh multitasking, buka beberapa apps serentak. Tapi aku rasa dia tak intuitif sangat macam phone jenama lain. Contohnya Oppo Find N2, yang tu kalau nak buat multitasking memang sangat senang. Tapi yang ni aku rasa macam agak kalut sikit lah. Tapi walaupun dengan semua kekurangan yang aku cakap tadi, masih ada satu benda yang buatkan phone ni sangat menarik, iaitu harga dia. Jadi Honor Magic VS akan dijual dekat Malaysia pada harga bermula RM5,999 dan ini menjadikannya telefon foldable yang paling murah dekat Malaysia sekarang. Of course ada telefon foldable lain macam Galaxy Z Flip ataupun Oppo Find N2 Flip. Yang tu dia lipatan clamshell kan, yang tu of course lagi murah lah. Tapi kalau lipatan daripada segi macam ni, macam buku nota ni, Honor Magic VS adalah telefon yang paling murah dekat Malaysia setakat ni. So kalau korang nak phone foldable, aku memang boleh syorkan lah telefon ni dekat kau, dekat korang. Tapi kalau korang beli phone lain yang lagi mahal, korang akan dapat lagi banyak value lah daripada telefon yang lagi mahal tu. Sebab dengan harga yang murah tu, phone ni dia tak ada angle yang agak kukuh untuk korang lipat separuh. Lepas tu dia juga tak ada IP rating. Alright, jadi sampai tu je video kita kali ni. Bagi tahu kita dalam komen kalau korang berminat dengan telefon foldable yang paling murah dekat Malaysia setakat ni. Ikuti kita orang dekat semua media sosial dan download app Time Dave untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton, kekal sehat, kekal selamat dan jumpa lagi.